Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persaudaraan dierahkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri. Bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersuara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersuara ini, bangun daerah kuat Indonesia tangguh. Kobarkan semangat persatuan dan kesatuan. Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Senang sekali siang hari ini saya Tika Amsar bersama dengan saya Tika Amsar dari Radio Host Radio Suara Sidoarjo dan juga co-host bersama Radio Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah. Berita Indonesia Live juga disiarkan serentak di seluruh jejaring lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Dan baiklah pendengar Berita Indonesia Live, untuk siang hari ini di sesi pertama kita akan mengupdate kabar bersama dengan Sofia Latif dari Suara Pasuruan Jawa Timur, mengabarkan bahwa rendah kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Pasuruan. Selengkapnya bersama Sofia, silahkan Sofia. Oke, terima kasih. Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di masyarakat yang masih rendah, baik di perusahaan, perkantoran, maupun tempat wisata, masih menjadi permasalahan di Kabupaten Pasuruan. Itu yang disampaikan pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Bangil, Dr. Ani Latifa, dalam rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasuruan Rabu 16 September 2020 kemarin. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan penerapan protokol kesehatan di masa adaptasi kenormalan baru. Sementara itu, rawat inap isolasi yang melebihi kapasitas juga menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini karena masih kurangnya rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Sofia Latif yang sudah membuka jumpa kita pada siang hari ini. Dan juga tentunya selanjutnya pendengar Berita Indonesia Live, kita juga akan bergabung bersama Modesta dari RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur. Satu calon Bupati Ngada yang positif corona dinyatakan sembuh. Selengkapnya bersama Modesta, silakan. Ya baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Bakal calon Bupati Ngada Kristoforus Loko yang sebelumnya dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 pada saat pemeriksaan kesehatan di Kupang, saat ini sudah dinyatakan negatif atau dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kristo yang dihubungi media hari ini menyampaikan bahwa dirinya memang benar sudah dinyatakan sembuh dari coronavirus, tetapi dari pihak RSUD Dr. W.Z. Yohanes Kupang belum mengizinkan yang bersangkutan pulang ke Ngada karena masih terus harus dipantau selama 14 hari ke depan.
Perlu kami informasikan juga bahwa Ngada saat ini sudah naik status dari zona hijau ke zona kuning karena bakal calon bupati ini terpapar COVID di Ngada. Dan saat ini juga tim medis masih melakukan tracking ke orang-orang yang sudah bersentuhan langsung pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh paket dari Krisko ini. Demikian Modesta, LPPL RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Modesta. Dan selanjutnya pendengar, kita juga akan bergabung kali ini bersama Akmal Mustofa dari Suara Ngawi, Jawa Timur. Pemeriksaan kesehatan Bapak Slon Pilbup Ngawi selesai dilakukan. Akmal, silakan. Ya, baik. Untuk memenuhi salah satu syarat calon bupati dan calon wakil bupati dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, Oni Anwar calon bupati dan Dwi Rianto Jatmiko calon wakil bupati telah usai melaksanakan pemeriksaan di Ersal Dr. Ramelan Surabaya pada 14 sampai 15 September 2020. Aman Ridho Hidayat, Komisioner KPU Kabupaten Ngawi mengatakan, serangkaian kegiatan pemeriksaan telah usai dilaksanakan bacalon bupati dan wakil bupati. Dalam pemeriksaan kali ini ada dua jenis pemeriksaan. Hari pertama pemeriksaan kesehatan umum dan jiwa. Hari kedua pemeriksaan kesehatan psikologi. Sementara untuk hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan Bapak Slon, KPU Kabupaten Ngawi masih menunggu informasi dari pihak Ersal Dr. Ramelan Surabaya. Saya Akmal Mustofa, LPPL Radio Suara Ngawi Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih Akmal, dan pendengar, ini untuk sesi pertama dalam Berita Indonesia Live. Kita nanti akan lanjutkan di sesi kedua dan ketiga. Ya, dan pendengar Berita Indonesia Live, sebelum kita masuk ke sesi kedua dalam Berita Indonesia Live kali ini, kita akan bergabung juga bersama dengan Rita Zulkarnain dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Silakan Rita. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan pesan Presiden agar menjadikan pos lintas batas negara PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat membuka webinar nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan dengan tema Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis siang di Jakarta. Webinar diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI menandai ulang tahun ke-10 BNPP Republik Indonesia. PLBN Indonesia dengan negara tetangga ada tiga titik utama, meliputi PLBN Mota Ain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Timor Leste. PLBN Skau di Papua, berbatasan dengan Papua New Guinea. Dan PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Mahfud MD menegaskan, eksistensi pos lintas batas negara mengusung misi utama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meliputi menjaga wilayah teritorial, menjaga keutuhan penduduk, dan membangun kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam konteks yang lebih spesifik adalah membangun kesejahteraan masyarakat. Membangun kesejahteraan masyarakat itu artinya kita tidak hanya berpacu membangun batas-batas yang kokoh secara fisik di perbatasan, seperti membangun tembok pembatas, kemudian juga menjaga kehutanan itu. Tapi yang ketiga itu semua akan bermanfaat kalau kita membangun kesejahteraan sosial. Acara webinar menjaga marwah negara di perbatasan ini diikuti para gubernur dan bupati wilayah perbatasan serta para stakeholder yang terlibat dalam membangun perbatasan. Di antaranya jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo Joni G. Plate mengingatkan, BNPP RI jangan hanya fokus pada persoalan perlintasan fisik, ekonomi, dan perdagangan. Namun, pemerintah bersama-sama juga harus mulai berpikir bagaimana mengatur perlintasan data antar negara. Tapi ada satu yang belum ada aturannya, yaitu cross border data.
cross border flow-nya data. Bapak Presiden sudah mengarahkan dan menjelaskan kepada kita sekalian bahwa data saat ini adalah the new oil, the new gold, mempunyai nilai yang luar biasa besarnya dan menjadi landasan bagi masa depan generasi dan bangsa kita. Yang menguasai data akan menguasai bangsa dan menguasai dunia. Nah, bagaimana kita mengatur data kita dan border-border data kita? Johnny G. Plate juga mengingatkan agar pola pikir seluruh pemangku kebijakan di kawasan perbatasan mulai mempertimbangkan perbatasan dalam konteks ruang digital, bukan fisik wilayah semata. Rita Zulkarnain dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Terima kasih Rita dalam laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live hari ini. Menko Polhukam Mahfud mengingatkan pesan Presiden agar menjadikan pos lintas batas negara PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Baiklah pendengar Berita Indonesia Live, untuk sesi kedua pada siang hari ini kita akan bergabung bersama Kirana Nisa dari LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur. Mengabarkan bahwa Pemkot Blitar launching relawan penegak kedisiplinan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan kerja. Selengkapnya bersama Kirana, silakan. Ya, Kirana silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, Kirana boleh dicek dulu untuk mute di ya, Zoom-nya. Ya, silakan Kirana. Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kota Blitar melaksanakan upacara launching relawan penegak disiplin protokol kesehatan COVID-19 Kamis 17 September 2020 di kantor Wali Kota Blitar. Langkah ini sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kerja Kota Blitar. Santoso Wali Kota Blitar mengatakan kasus COVID-19 sampai saat ini terus bertambah. Klaster penularan juga mulai bermunculan di perkantoran. Oleh karena itu, pihaknya menginstruksikan jajaran kepala OPD, lembaga, dan instansi untuk menunjuk beberapa staf sebagai relawan penegak kedisiplinan. Relawan ini nantinya ditugaskan untuk memantau dan mengawal penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya masing-masing. Menurut Santoso, terdapat 100 lebih relawan yang tersebar di kantor OPD, instansi, lembaga, BUMN, BUMD, pondok pesantren, dan lainnya. Dalam kesempatan kali ini, Leonard M. Sinan Mila Kapolres Blitar Kota juga memberikan pembinaan serta penekanan tugas kepada relawan. Leonard menegaskan relawan tidak diperkenankan memberikan sanksi jika mendapati rekan kerjanya melakukan pelanggaran. Relawan hanya diperbolehkan memberikan teguran dan peringatan saja. Sedangkan penindakan menjadi kewenangan kepolisian dan Satpol PP yang sudah memiliki payung hukum Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, Pergub Nomor 53 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 47 Tahun 2020. Saya Kirana Nisa, LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Kirana, dan pendengar selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Pipo Alvaro dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah. Hasil sidak Komisi D DPRD Blora pada pembelajaran tatap muka di Kabupaten Blora dinilai aman dan efektif. Pipo, silakan. Baik, pendengar, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Blora Akhlit Nugroho Widi Utomo melaksanakan pemantauan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Kedung Tuban pada hari Rabu. Kedatangannya diterima oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kedung Tuban Wiwi Sulistyawati SPDMA. Setelah disepakati pembelajaran tatap muka di era new normal, nantinya diharapkan setelah evaluasi dapat berjalan dengan baik. Sehingga dirinya berharap dengan protokol kesehatan yang baik, kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas mudah-mudahan bisa berjalan baik pula. Evaluasi ke depan, ini bisa dilaksanakan semua serentak se-Kabupaten Blora, sehingga pendidikan di Kabupaten Blora benar-benar kembali new normal. Seperti diketahui, Pemkab Blora melalui Dinas Pendidikan mengizinkan 6 sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari Senin 14 September 2020. Yakni SMP Negeri 2 Tunjungan, SMP Negeri 2 Kedung Tuban, dan SMP Negeri 1 Menden. Sementara itu, SD Negeri 1 Ngota, Kecamatan Kradenan, SD Negeri 1 Gandu, Kecamatan Bogorjo, dan SD Negeri 1 Ledok, Kecamatan Sambong. Setiap saat akan dipantau dan dievaluasi di lapangan bila ada kesalahan.
dengan pembelajaran tatap muka dan memperdomani pembelajaran yang baik diharapkan menjadi jalan yang baik dalam rangka tetap hidup di tengah pandemi COVID-19. Dipo Alvaro, LPPL Radio Gagak Limang Blora, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Pipo dan pendengar. Kita kali ini juga akan bergabung bersama Jimmy Rahadat dari LPPL Radio Publik Mimika, Papua. Jumlah kasus malaria di Kabupaten Mimika relatif menurun di pertengahan tahun 2020. Jimmy, silakan. Ya, saudara pendengar, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Provinsi Papua, pada tahun 2019 hingga 2020 ini, jumlah kasus malaria yang terjadi di Kabupaten Mimika relatif menurun di pertengahan tahun 2020. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Obet TKG, pada Kamis 17 September 2020 mengatakan, berdasarkan data Dinkes Mimika, pada tahun 2019 terjadi sebanyak 82.142 kasus yang terjadi dengan annual parasite incident atau API atau jumlah kasus positif malaria yang telah melalui pemeriksaan mikroskopik sebanyak 374,79 per mil. Sementara hingga Agustus 2020 terjadi penurunan annual parasite incident atau API yang cukup signifikan, yakni sebesar 127 per mil. Meskipun data kasus yang terjadi pada tahun 2020 masih dalam proses perhitungan hingga akhir tahun nanti. Menurut Obet, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, distrik dan media massa yang selalu memberikan edukasi terkait pentingnya menggunakan kelambu pada saat tidur, sehingga segera mengunjungi pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas apabila terdapat gejala penyakit malaria dan membersihkan lingkungan sekitar agar tidak menjadi sarang nyamuk. Reporter Jimmy Radat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Jimmy. Demikian untuk sesi kedua. Kita nanti akan lanjutkan di sesi ketiga dalam Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air. Dikemas lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Produser acara LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Co-producer LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar, Jawa Timur. Redaktur pelaksana Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gagak Rimang FM Blora, Jawa Tengah. Dan Suara Ngawi FM Jawa Timur. Disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. In Radio Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Gemar Randik FM Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sawah Lunto FM, Sumatera Barat. Sonata AM FM Kota Bandung, Jawa Barat. Suara Pacitan FM Jawa Timur. Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Blambangan FM Banyuwangi, Jawa Timur. Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Kanyuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio IN FM Kebumen, Jawa Tengah. RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Suara Banjar FM Kalimantan Selatan. Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tangerang Radio Banten. Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah. Suara Pasuruan FM Jawa Timur. Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gemilang FM Indragiri Hilir Riau. RPKD Denpasar Bali. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur. Radio Publik Mimika, Papua. Suara Kampar FM, Riau. Magetan Indah FM, Jawa Timur. Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Suara Sidoarjo MVR 4.0, Jawa Timur. Persada FM, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Gema Sudirman FM, Purbalingga, Jawa Tengah. Saruga FM, Solok Selatan, Sumatera Barat. Suara Tabalong FM, Tabalong, Kalimantan Selatan. Daksinarga FM, Gunung Kidul, Yogyakarta.
Maros FM Sulawesi Selatan, Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah, Suara Giri Menang FM Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah, Puroboyo FM Kabupaten Madiun Jawa Timur, Guyub Rukun FM Tulungagung Jawa Timur, Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah, Sergai FM Serdang Bedagai Sumatera Utara, Odan FM Batubara Sumatera Utara, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Singosari FM Brebes Jawa Tengah, Singosari News FM Ketanggungan Jawa Tengah, Singosari Top FM Paguyangan Jawa Tengah, Bercahaya FM Cilacap Jawa Tengah, Multatuli FM Lebak Banten, Barometer FM Kota Kediri Jawa Timur, Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan, Suara Praja FM Belitung Kepulauan Bangka Belitung, Hamau FM Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Lansek Manih FM Sijunjung Sumatera Barat, Ralita FM Pamekasan Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, dan kali ini di sesi ketiga, informasi pertama akan disampaikan oleh Silverster Suntoro dari LPPL Radio Sasaraina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Wakil Bupati Kepulauan Mentawai sosialisasikan perda adaptasi kebiasaan baru. Silverster, silakan. Ya, baik. Terima kasih Atika Amsar. Saudara pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Kortani Usabili Ake beserta tim melakukan sosialisasi perda adaptasi kebiasaan baru demi mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di Kepulauan Mentawai di Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan pada hari Selasa 15 September 2020 yang lalu. Hal tersebut dilakukan setelah disahkannya perda AKB oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat 11 September 2020 yang lalu. Ada tiga substansi penerapan pencegahan COVID-19 beserta sanksi yang dapat dikenakan pada sosialisasi tersebut. Pertama, protokol kesehatan yang harus dipatuhi perorangan, diantaranya mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga imun tubuh, menjaga jarak, memakai masker di luar rumah, tidak berjabat tangan, menerapkan karantina mandiri selama 14 hari, kemudian hingga hasil pemeriksaan keluar bagi orang yang berdasarkan pelacakan memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif dan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, tetapi tidak bergejala. Kemudian sanksi administrasi bagi perorangan diantaranya bekerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif Rp100.000 bagi yang berdasarkan pelacakan memiliki kontak erat dengan dan atau terkonfirmasi positif tidak menerapkan karantina atau isolasi mandiri, maka akan dikenakan sanksi sebanyak Rp500.000. Kemudian sanksi pidana bagi perseorangan diantaranya setiap orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah dikenakan pidana kurungan paling lama 2 hari, denda paling banyak Rp250.000. Tindak pidana dilakukan bila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian pencegahan dan penanganan COVID-19 bagi penanggung jawab atau kegiatan usaha diantaranya melakukan pembersihan atau disinfektan tempat kegiatan atau usaha, menyediakan tempat cuci tangan memadai yang mudah diakses, kemudian pengecekan suhu tubuh seluruh pengunjung yang datang. Dan kemudian sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan juga denda sebanyak Rp500.000, kemudian pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan,
pemberlakuan sementara izin dan pencabutan izin. Dan ketiga, pencegahan virus corona bagi pimpinan perangkat daerah, lembaga instansi pemerintahan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan keamanan menyediakan cyber pelayanan publik. Demikian laporan dari Radio Seseraina untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Sylvester. Dan selanjutnya, informasi kedua akan disampaikan oleh TW dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bea Cukai Tegal gencar operasi penindakan rokok ilegal. TW, silakan. Pendengar LPPL Indonesia, penindakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal terus dikiatkan Bea Cukai Tegal. Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Bea Cukai dan Tegal, Nur Rahmat Setiawan, menugaskan bahwa jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal Kantor Bea Cukai Tegal menggandeng Satpol PP Kabupaten Tegal untuk melakukan operasi dengan sasaran toko, warung, kios, pedagang rokok yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tegal. Dijelaskan oleh Kasih Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Tegal, Tabah Topan Widodo, hasil dari operasi dilaporkan selanjutnya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh Kantor Bea Cukai Tegal guna tindakan lebih lanjut. Dari hasil operasi, jenis pelanggaran yang ditemui, rokok dilekati pita cukai palsu, rokok tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai bekas, dan dilekati pita cukai salah peruntukan. Terpisah, Kasubag Sumber Daya Alam bagian Ekbang Sedda Kabupaten Tegal, Bintang Suryo Wicaksono, bahwa cukai hasil tembako pemerintah Kabupaten Tegal mendapat bagi hasil setiap tahunnya tidak kurang dari 7 miliar. Dana DPHCT dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan sektor industri dan lingkungan sosial dengan prioritas petani tembako dan tenaga kerja pabrik rokok. Dari LPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Bung Dewi melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih Dewe dan pendengar selanjutnya. Informasi terakhir di sesi ketiga dalam Berita Indonesia Live kali ini akan disampaikan oleh Ayu Dia Inara dari LPPL Radio Gema Rendik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Setelah bantu UMKM, Dodi Reza serahkan bantuan pelaku usaha pariwisata di Muba. Selengkapnya bersama Ayu Dia. Silakan Ayu. Kita coba tersambung bersama Ayu Dia Inara dari LPPL Radio Kemarandik Musi Banyuasin Sumatera Barat yang akan mengabarkan setelah bantu UMKM, Dodi Reza serahkan bantuan pelaku usaha pariwisata di Muba. Ayu, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, pendengar LPPL Indonesia, di bawah kepemimpinan Bupati Musi Banyuasin, Dr. Haji Dodi Reza Alek Nurdin kembali menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan bantuan ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disalurkan sejumlah bantuan berupa paket bahan pokok lauk siap saji periode kedua sebanyak 1.289 paket bagi pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan nantinya juga memang akan diberikan bantuan dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk pelaku usaha atau pedagang berupa sarana dan prasarana untuk berjualan. Ayu Dia Inara, LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Ayu Dia, dan di sesi ketiga telah berakhir untuk laporan atau informasi yang telah disampaikan. Ya, baiklah pendengar Berita Indonesia Live. Demikian serangkaian informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda dalam Berita Indonesia Live untuk hari ini yang juga disiarkan serentak di seluruh jejaring lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Bersama saya Tika Amsar dari Radio Suara Sidoarjo Live sebagai host dan juga Radio Gagak Rimbang FM Blora Jawa Tengah sebagai co-host. Saya Tika Amsar, pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang. We'll be right back.
Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.